Hello semua, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam channel saya, Sufi Yusof Samsudin. Hari ini saya nak ceritakan, tapi sebelum tu jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel saya, Sufi Yusof Samsudin. Saya nak ceritakan pasal durian. Sekarang musim durian ya. So hari ini saya dah beli durian, dua jenis durian, Musang King dan Udang Merah. Saya tunjukkan dulu ini Musang King. Ini Musang King. Saya beli dengan harga sekilo RM150. Memang agak mahal, tapi sebabkan kita nak makan, saya beli untuk family dan anak-anak lah. So satu lagi jenis durian adalah Udang Merah. Di sini UM Udang Merah. So kedua-duanya ada beza, harga dia pun berbeza sedikit. Udang Merah mungkin ada murah sedikit lah, kurang daripada Musang King tadi. So saya nak ceritakan pasal mengenai sejarah dan asal usul durian Musang King ni lah. Sebab musang, macam Musang King ni, dia punya harga memang mahal lah. Siapa yang ada duit lebih tu boleh lah beli kan. Sebab memang durian apa, Musang King ni memang favourite lah. Kalau kita nak beli durian ketika ni lah, time PKP, orang tak ada kerja. Satu lagi rasanya, kalau kita nak tengok lah, saya buka, rasanya memang berlemak dan krim lah. Berlemak dan berkrim. So antara bakar durian yang terbaik, yang popular di Indonesia ni. Ini lah Musang King. Satu lagi saya nak info ialah, sekiranya mahukan durian yang lebih murah tapi memiliki rasa yang terbaik, maka durian bakar lain seperti Sultan D24, Udang Merah yang tadi D175 dan D1 durian IOI ataupun D168 pun sudah cukup enak. Semuanya bergantung pada kemampuan masing-masing lah nak beli. Macam tadi saya pun ada beli durian kawin kampung kan, dia murah sikit lah tapi saiz dia agak kecil. Tapi macam sekarang ni ramai peminat durian King atau code number ya. Code number untuk durian Musang King adalah D197. Mereka menyangka bahawa durian Musang King ni berasal dari Pahang atau lebih tepat lagi di Betong ataupun di sekitar Rauk. Walaupun banyak ladang durian di ledang durian Musang King di dua tempat ni. Tapi tahukah anda asal usul klon durian Musang King ni sememangnya berasal dari Kelantan? Ya, sebenarnya Kelantan. Bakar terawal buah ini sebenarnya berasal dari Kelantan atau lebih tepat lagi di daerah Tanah Merah di Kelantan. Dia dah wujud 200 tahun yang dulu. So kita tutup dulu durian Musang King ni, bau dia sangat kuat. Itu cerita pasal durian Musang King. Memang ada pokok dia lah. Ataupun dia lebih, nama sebenar dia Raja Kunyit. Raja Kunyit ya. Induk terawal klon durian ni dipercayai ditanam di sekitar kawasan Pulau Raya yang terletak berdekatan dengan Pekan Tanah Merah, Kelantan. So asal usul dia memang Kelantan dan bukan di Pahang. So mengikut sejarah pula, induk pokok ini dipercayai ditanam sekitar tahun 1800 oleh Chun Seng, seorang lelaki bangsa Cina yang berimigrasi ke Tanah Merah tersebut sekitar tahun 1790. Ditanam sekitar tahun 1800. Induk pohon ini hidup lebih 100 tahun sebelum ianya mati pada tahun 1974 akibat dipanah petir. Itu cerita asal usul Musang King. Sekarang saya nak bercerita pasal Udang Merah. Udang merah ni banyak dia punya sejarah juga sebenarnya. Udang merah ni ada yang bagi tahu udang merah ni dia kahwin campur lah apalah. So untuk info kita, udang merah ni kalau korang pernah makan, memang dalam bahasa dia red prawn lah, bahasa Inggeris kan. Kalau korang nak tahu keunikan durian ni, jenis ni adalah tekstur warnanya yang sedikit oranye kemerah-merahan, tapi ni memang nampak sangat warna dia tu macam oranye sikit lah, kan, kemerah-merahan sikit. Rasa durian udang merah ni dia manis, melekit, menjadikan durian ini antara salah satu durian yang diminati di Malaysia. Untuk pengetahuan korang semua, nama lain bagi durian ini ialah Hong Xiang dan Ang He. So ada dua nama Chinese name lebih kurang macam tu. Durian udang merah ni juga sangat terkenal di Pulau Pinang. Namun bagi korang yang hantu durian, korang semua dah boleh dapatkan jenis durian ni
di Pahang serta beberapa kedai durian yang terdapat di sekitar Lembah Kelang. So harga yang saya beli ni tadi macam lebih kurang sekilo RM100 juga, tapi boleh tahan juga. Ada banyak, ada lebih kurang 20 biji ada dalam pack bekas ni. Ini ada udang merah. So memang durian merah dengan Musang King ni harga dia agak berbaloi, bukan berbaloi lah, agak mahal lah juga, tapi kalau kita nak makan nah, rasa kita keluarkan duit sikit, siapa yang ada duit lebih boleh belilah Musang King ni. Ini dia. So saya dah beli tadi. Sekarang saya nak try makan rasa dua-duanya sekali. Kita nak try makan Musang King dulu. Ini Musang King. Memang rasa dia memang manis, sedap, pekat, lembut, isi dia pun tebal. Tinggal biji guys. So memang sedap Musang King ni, kita boleh beli. Siapa yang ada duit boleh beli lebih. So kalau nak beli boleh call abang ni. Nombor dia 017. Ni nombor dia 017 373 7724. Tempat dia berada di Kampung Medan. Nanti saya akan bagi link dekat description di bawah YouTube saya, Facebook untuk order lah. Satu lagi saya nak try sekarang ni udang merah. Apa beza dia udang merah dengan Musang King tadi? Kita rasa. Saya ambil yang kecil saja. Tak besar juga yang ni. Ini udang merah. Tebal juga isi dia. Kuning kemerah-merahan. Pekatlah merah. Betul lah apa yang diperkatakan saya tadi. Dia udang merah kan. So jenis texture dia macam warna sikit oren-oren sikit, merah-merah sikit lah. Saya rasa. Memang ada lain sikit perbezaan antara dua ni. Yang ni lebih manis. Ni pun lagi manis. Isi dia kurang tebal sikit. Sedap. Tu dah tinggal biji. Dua-dua sebenarnya ada rasa yang berbeza lah. Udang merah ni lebih manis dan isinya kurang tebal, tapi okey. Musang King isinya tebal, manis, pekat, lekat. So okey guys, itu saja review saya hari ni pasal Musang King versus udang merah. So jangan lupa subscribe channel saya, Sufi Yusof Samsudin. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okay, thank you, bye.